Beginilah video amatir detik-detik para nelayan berhasil temukan korban dari dalam sungai di alur Sungai Pemali, Desa Kalilingi, Kabupaten Brebes. Korban tewas bernama Muhammad Rujito, berusia 10 tahun, sedangkan satu korban tenggelam lainnya, Muhammad Anwar, masih dalam pencarian. Peristiwa berawal saat 6 bocah mandi di kali dengan menggunakan ban bekas. Namun derasnya arus membuat salah satu dari mereka terlepas dari ban. Seorang teman yang berusaha menolong ikut tenggelam, sedangkan keempat anak lainnya selamat. Hingga Sabtu siang, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban. Bermain bersama dengan 6 temannya. Selanjutnya sudah diingatkan orang tua bahwa tidak boleh mainan di air, namun namanya juga anak-anak. Setelah orang tua yang mengingatkan itu kembali ke rumah, anak-anak itu mandi lagi. Selanjutnya adalah salah satu temannya yang terpleset sehingga hanyut terbawa arus. Yang satu lagi mau menolong namun tidak mampu karena arusnya deras.